Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Plak Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Nikahi pengacara kondang setelah cerai dari ayah Bam Samson. Desiree dihadiahi dapur mewah karena suka memasak. Cantik, elegan, dan awet muda adalah tiga kata yang pas menggambarkan sosok Desiree Tarigan. Ia adalah ibu dari Bam Samson sekaligus istri dari pengacara kondang Hot Masitompul. Walau telah berusia 56 tahun, sosoknya tak bisa dipungkiri masih sangat cantik. Tubuhnya pun langsing dan selalu awet muda, walau kini telah menjadi nenek dari dua orang cucu. Karena itu, banyak yang bertanya-tanya, apa sih rahasia awet muda Desiree selama ini? Mungkin kebahagiaan jadi jawabannya. Soalnya di Instagram pribadinya, ibu dari tiga anak ini nampak selalu tersenyum dan bahagia. Walau kaya raya, ia pun tak pernah tampil dengan pakaian atau tas berlebihan. Desiree sering memilih tampil bersahaja dan elegan dengan dress sederhana aneka motif. Mungkin karena bukan artis, tak banyak yang menjelaskan kisah hidup Desiree saat masih muda. Yang jelas, ia pernah menikahi seorang pria bernama Zohan Begin Bukit, namun bercerai pada tahun 1990. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai dua putra, Bam Samson dan adiknya. Setelah itu 7 tahun kemudian, Desiree menikah lagi dengan seorang pengacara terkenal yang juga pendiri dari LBH Mawar Salon, Hot Masitompul. Kini pasangan ini hidup bahagia, walau satu sama lain terlihat selalu sibuk. Khotma tentu saja sibuk dengan profesinya sebagai pengacara. Sedangkan Desiree sibuk menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari ada saja yang dibuatnya di dapur. Mulai dari sarapan untuk sang suami, cake hingga cookies. Ia juga terkenal berbakat melukis di atas kanvas sepatu hingga tas. Betul-betul wanita berbakat. Menikah dengan Hot Masitompul otomatis membuat kehidupan Desiree bisa dibilang jauh lebih dari kata cukup. Maklum, Hot Mas sendiri terkenal sebagai salah satu pengacara terbaik di negeri ini. Alhasil, tentu saja bayaran yang diterimanya tidak sedikit. Kekayaan Hot Mas sebenarnya mudah kita lihat dari tampilan rumahnya yang sangat mewah. Bahkan dari sebuah video memasak Desiree pun, kita bisa melihat kalau dapur rumah mewah betul-betul luar biasa nyaman dan mewah. Bisa dibilang, bagian dapur ini sengaja dibuat spesial sebagai hadiah dari Hotma untuk sang istri yang tak pernah lelah untuk memasak untuk keluarga. Bahkan kadang, Desiree masih di dapur sampai jam 10 malam demi menyiapkan sarapan sang suami esok hari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plak Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.